baru kemarin nih katanya banyak yang orang-orang tuh spekulasi untuk bipolar ya gitu, padahal belum tentu dia bipolar. Gimana sih katanya? Kebetulan jadi tuh banyak yang kayak headline yang bilang aku tuh menyindir sih itu. Aku kayak bener-bener nggak tahu, malah aku gini, aku habis ngepost si reels itu yang jangan self diagnose itu tuh udah dibilangin sama konten kreatornya dari 2 bulan lalu, karena banyak anak Gen Z zaman sekarang yang kayak jadi trendy gitu, gue bipolar tuh keren loh gitu, ya Allah. Terus dari itu aku seumur hidup mencoba menyembuhin diri, itu perjuangan, sakit ngelihatnya kalau bipolar tuh dianggap hal yang trendy. Nah jadi aku bikinlah reels yang bilang jangan diagnosa diri sendiri based on Google, yang bisa ngediagnosa cuma psikiater lalalala. Terus tiba-tiba ada yang bilang nih nyinggung itu. Terus aku sama sekali aku nggak tahu, karena baru malamnya setelah aku post reels itu, Kak Uya telepon aku, "Cah, kita bikin podcast aku yuk." Karena sekarang lagi banyak nih hangat pembicaraan yang ngomongin soal bipolar, karena ada kasusnya yang nipu-nipu itu loh, Cah. So, siapa Kak? Terus ini, terus gila pas banget. Terus Kak Uya mau ngangkat di YouTube channelnya dia, ngebahas Caca ngomongin itu, bipolar itu. Terus dia itu aku bilang, "Gila pas banget, tadi pagi aku baru post itu loh." Terus jadi orang mikirnya kayak gitu kan, ya sih aku menyindir gitu, padahal enggak, aku pernah kenal sama dia, aku pernah ketemu. Terus aku ngerasa enggak ada orang yang berhak ngejudge orang lain ya, walaupun orang itu kriminal, walaupun orang itu pernah ngebunuh orang sekalipun, kita enggak tahu waktu kecil mungkin dia pernah mau coba dibunuh sama bapak ibunya. So kalau enggak tahu ceritanya, jangan hukum orang lah. Apa mesti pesan yang bisa dibaca untuk menyampaikan itu, kenapa sih barusan yang postingan itu yang dibikin itu kan 2 bulan baru diposting sekarang? Oh iya, baru 2 bulan baru diposting sekarang, karena konten-konten lainnya tiba-tiba suka datang, idenya aja ketunda gitu kan. Terus jadi kalau aku nggak ada timeline, Mbak, jadi semuanya spontan aja, nggak ada yang scripted. Terus apa tadi pertanyaannya? Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah untuk anak-anak muda atau umur berapapun deh, karena mungkin lagi hangat ya soal mental health ini atau mental illness apapun itu, jangan mendiagnosa diri sendiri kalau kalian belum datang ke psikiater. Yang cara psikiater mendiagnosa tuh juga tanggung jawab besar loh, karena kadang-kadang ada misdiagnosis karena yang pasien kasih tahu ke psikiaternya itu nggak lengkap. Misal pasien lupa, waktu kecil gue pernah di amit-amit ekstrim ya contoh, waktu kecil gue pernah diperkosa sama tetangga gue, itu psikiater harus tahu, karena bisa jadi kalau memang dia pernah punya pengalaman gitu, berarti sekarang gedenya gini dia bukan mental illness, bisa jadi gitu. Kalau si pasien nggak ngasih data lengkap soal hidup dia, dan dari keluarga juga tidak adil atau tidak lengkap menceritakan hidup pasien ini, psikiater bisa salah kasih diagnosa. Seumur hidup ini orang kena efek, harus minum obat seumur hidup. Kalau mental illness-nya harus minum obat seumur hidup. Jadi kayak tanggung jawab kita sebagai pasien yang merasa harus didiagnosa adalah menceritakan lengkap. Jangan self-diagnose hanya lewat Google. Lalu bertanggung jawab sama kesembuhan sendiri-sendiri. Jangan ngarep kayak, "Oh, gue punya mental illness, gue bisa injek-injek orang." Enggak. Nah, Kak Cica, banyak juga kan orang yang mendiagnosa dirinya bipolar, tapi itu jadi alasan dia untuk berbuat sesuatu yang sesuka hati yang tadi dibilang gitu. Gimana mungkin, Kak Cica? Jadi alibi. Iya. Jadi alasan gitu. Gue kan bipolar, jadi yaudah. Ya itu terima, gitu. Perlu sih, perlu kayak edukasi, perlu dikasih tahu. Tapi dia juga sebenarnya perlu pengertian, perlu penerimaan, karena mungkin orangnya ngalamin. Aku kenal dekat dengan seseorang yang ngerasa gue boleh nindas orang lain. Aku kenal dekat banget dengan seseorang yang seumur hidupnya di masa sekarang gue berhak nindas orang lain, karena seumur hidup gue ditindas. Gue gak pernah nafas buat diri gue sendiri, hidup gue selalu buat orang lain. Jadi sekarang gue gak mau peduli sama perasaan orang. Kalau gue ngamuk-ngamuk, gue lebih sakit hidupnya dari lo semua. Diem aja ya, lo gak pernah ngalamin yang gue alamin. Jadi kesian juga sebenarnya jadi mereka. Cuman ya, kalau mereka one day berubah pikiran, sadar dan tahu bahwa itu juga gak fair, harusnya lo sembuhin diri lo gitu loh. Gak harusnya kesinnya, terapapun caranya, sholat, masuk kok, apapun, doa, meditasi, denger lagu, joget-joget kayak aku gitu. Itu semua nolong lo, jadi kayak ya tergantung orang yang mau berubah apa enggak. Kalau gak mau berubah juga hak dia gitu. Tapi jadi gak bisa jadi alasan ya, Kak? Gak bisa jadi alasan ya? Kalau tergantung sih, gak bisa jadi alasan tuh tergantung kesediaan orangnya. Karena trauma orang kan gak ada deadline ya. Kita gak bisa bilang, lo kan pengalamannya pas lo umur 5 tahun, masa sekarang masih nangisin? Gak boleh gitu, hak gue, mau terima sampai mati terserah gue gitu. Jadi Caca sendiri pernah kenal sama NZ gak sih? Pernah ketemu sekali, kayak 4 tahun lalu gitu ketemu sekali. Aku ngeliat memang dia ini butuh didengar orangnya. Aku gak tahu alasan apa, backgroundnya apa, aku gak tahu. Kita gak ada yang tahu juga kan, kita gak mungkin cerita lengkap juga. Hanya, maksudnya ngobrol secara langsung untuk kayak, "Caca, aku harus seperti apa?"
dia tuh cerita gitu. 4 tahun lalu tapi? Iya, 4 tahun atau 3 tahun lalu lah lupa. Dia datang ke apartemen aku sama kakak-kakaknya Saskia. Dia main lagi. Mas, masuk. Mari mas. Ngerokok soalnya. Udah? Kalau kakaknya untuk